Macam mana? Tadi ada nampak mata, ada tengok dekat tingkap tu. Ada nampak muka nenek. Dekat pintu tu. Ya. Masa buka kita buka pintu tu lah. Ya. Kenapa? Kakak tahu kalau itu nenek tak takut ke salah orang. Ada tahu nenek. Dalam mati pun dia. Nanti pergi pula. Kan nenek kan dibawa gigi orang lain. Nanti pergi perlu pula aku orang lain pula perlu. Kakak ada tahu. Sebab kakak ingat kan nenek pakai ini. Nenek pakai yang biru dengan koper, ada tahu tu nenek. Yo. Oh nampak itu yang biru nenek pegang. Adik dia dengan Keisha dah lari-lari. Lepas tu sampai depan pintu keluar tu. Kenapa tak langsung pas? Mami panggil dia. Adik, tu yang pakai tudung panjang tu yang bawa kiriman kapten perempuan. Kapten perempuan tu tudung panjang ke? Lepas tu kakak cakap, "Ai, kenapa tudung dia lawa?" Tak apalah, biar kakak. Macam nenek lah. Macam nenek lah. Nenek tudung pemberat lah bagus. Yang tak barang. Tah macam nenek. Tudung labu lah. Dia kata macam tu. Naik atas sini. Jadi macam tu korang. Tadi masa kita pergi jemput mak kan. Mula-mula memang tak bagi tahu dia. Kakak nenek kirim barang je. Kita nak pergi ambil barang. Nenek kirim jajan apa kan. Lepas tu ada tadi kasihkan baju. Lepas tu sampai sana. Prank kita bukan prank lah, surprise bagi nenek datang. Surprise kita hari ni untuk kakak rasa happy lah. Abang happy tak ada nenek? Happy lah. Nenek ada cerita tak? Nenek ada tu? Tak usah jatuh bang. Mau lah, apa pun kasih. Kasih yang atuk sana. Tak ada kawan nenek gaduh-gaduh. Atuk gaduh-gaduh. Nenek buang kan gaduh dengan atuk. Nenek gaduh. Nenek nak balik kampung dia. Nak pergi sini. Itu gaduh-gaduh sayang nenek atuk. Gaduh-gaduh cinta. Macam ayah dengan mami gaduh-gaduh cinta. Tadi kakak bawa balik, bawa turun. Satu hari, 3-4 kali tukar baju. Tidak ada lah basuh pakai tangan. Panas. Jatuh. Luka perut dia. Satu rumah hari ni pakai spek mata.
Semua pakai spek mata. Nenek tak pakai. Nenek mata dia okey. Kita dah nak bagi jangkit kat orang. Orang, hari pertama mak saya sampai kat rumah ni, kat Johor. Ni, pakaian ni dia jemur. Pakaian tu dia jemur. Ha, jadi macam tu lah, bila dia sampai, semua kerja dia akan ambil alih. Ha, ni, ni semua dia jemur ni. Sampai-sampai je terus dia buat. Ada SP lah. Oh. Nak terus makan ke? Ambil sudu nak, ambil sudu nak. Eh, pergi ambil piring alam. Pulut bubuk-bubuk. Pulut, pulut jagung eh. Pulut jagung lah. Pulut jagung mak. Pulut jagung dengan sayur nangka. Kacang merah. Kacang merah dari bukit. Sedapnya. Petang-petang dapat rezeki dari saudara kat belakang. Yang punya kebun. Yang punya nangka tu. Yang punya kebun nangka. Nenek, Kak Sabari ada balik batang ke? Belum. Belum. Nak ikut sama Kak Sabari ya? Nak ikut dengan nenek. Ambilkan nenek. Sudu. Kakak. Ambilkan nenek sudu sama pinggan. Abang, tak mau main sapu bang. Boleh tak letakkan dalam sapu tu? Tak lagi mami nak mandi ni berpeluh. Ini bukan nangka. Apa? Buloro. Oh, bukan nangka, sukun. Sukun eh? Bukan sukun, nama dia panggilnya. Lain sukun, lain. Lain ikan. Sama dengan nangka. Pergi ambil mie goreng. Ayo bang. Apa tu ya? Ikan. Ambilkan apa tu? Ambilkan ikan. Itu kesalahan kita. Ikan tongkol. Dia kepo tu. Nah, kita makan lah. Sedapnya. Sedap. Saya tak makan lah. Saya nak itu badan dulu. Kurus. Sebab nak mandi. Bukan kurus. Sekarang tak adalah kurus. Nak kurus nak apa. Nak makan-makan je. Tak payah nak kurus-kurus. Nak minum nak. Ni. Nasi. Jagung. Wow, nasi jagung, nasi pulut jagung lah. Ha, kat sini ada tak korang? Tak ada. Ini dari Bugis ni. Lewesi. Abang nak belah sini bang. Nasi. Nasi ambil. Tu pulut, dia tak makan pulut lah abang. Dia tak suka. Yang tadi itu saya punya kawan. Dia cakap macam ini. Loh, kesian lah saya punya anak kalau balik ke kampung. Dia tak pandai cakap. Cakap Bugis. Jadi dia tengok dia punya orang tu dia tengah nganga-nganga aja. Eh kalau saya anak saya ajar memang cakap kita punya bahasa. Bahasa kampung jadi anak saya. Dia faham kalau Melayu balik, boleh, Bugis boleh. Balik kampung ini okey. Faham, semua faham. Boleh faham. Saya pun macam tu korang anak-anak saya, dia tak pandai cakap tak apa, yang penting dia faham. Sebab kalau kita nak cakap tu memang agak susah sikit lah bahasa Bugis ni. Abang duduk belah sana nak? Duduk belah sana. Tak nampak kat situ. Duduk belah sana. Dia nak dekat-dekat nenek dia. Betul lah bang. Jangan makan halia tu pula. Tu ada halia tu kat nasi kuning tu. Tu halia tu. Halia tu ubat. Nenek dia boleh makan ke? Jadi dia, tadi mak saya kan dia jumpa kawan dekat atas feri dekat Batam Center. Kapal. Lepas tu saya telefon, dia dengar mak saya cakap bahasa Bugis. Dia cakap ayah anaknya pandai ke bahasa Bugis? Boleh lah bahasa Bugis, setiap hari orang rumah pakai bahasa Bugis, suami saya pun Bugis. Cucunya anak saya pun boleh faham bahasa Bugis. Cuma nak cakap tu susahlah sikit. Cuma kalau faham semua okey, dia orang faham. Kalau dia punya anak tu tak ada pahala. Yelah, sebab dia tak bagi bahasa Bugis kat rumah. Kalau kita memang bahasa Bugis campur dengan keluarga Bugis, pandailah.
Dia orang di Selayar. Dia punya suami orang sini. Tapi selalu balik kampung, tapi memang tak diajar. Aman dengan dia sama mak. Mak dia pun tak diajar. Ini banyak tahun tak ada makan sayur. Kulor. Bukan sayur nangka, tak tahulah apa bahasa Melayu dia. Mak saya cakap sayur kulor. Bukan nangka, bukan dia, bukan sukun. Dia bentuk sukun tapi bukan sukun. Dia yang ada biji tu. Yang ada biji tak tahulah apa nama dia. Cempedak eh? Faham. Bukan cempedak. Itu cempedak sama nangka sepupu. Cempedak dengan nangka sepupu, korang dengar tak tu? Kalau ini sepupu sama sukun. Kalau ini yang saya makan ini sepupu dia sama sukun. Yeah.